Ya, saudara, pendidikan demokrasi merupakan hal penting dalam dunia pendidikan yang seharusnya diciptakan dalam mengajak dan mendidik siswa untuk mengedepankan kebersamaan saat menentukan pilihan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap situasi hidup bersama agar menghargai perbedaan pendapat dan pilihan sebagai hal yang wajar. Lembaga pendidikan sangat bertanggung jawab dalam menciptakan atmosfer demokrasi yang sehat dan terbuka bagi siswa sebagai bentuk pembelajaran nyata berdasarkan teori yang diterima untuk bisa memberikan gambaran terkait hal penting menghargai perbedaan berpendapat maupun pilihan. Hal ini ditunjukkan saat pemilihan ketua dan wakil OSIS Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bajawa yang menghadirkan 3 paslon dengan mempresentasikan visi misi rencana kerja selama setahun masa pembelajaran di sekolah. Setelah mendapatkan pengarahan teknis terkait prosedur pemilihan yang mirip penyelenggaraan pemilu, setiap siswa berbaris rapi untuk mendapatkan surat suara setelah mengisi daftar hadir yang disediakan panitia yang merupakan para siswa dari utusan setiap kelas yang ada. Ketua Pelaksana Kegiatan, Veronica Milo, menjelaskan bahwa pendidikan terkait berdemokrasi merupakan salah satu bentuk kepedulian lembaga pendidikan bagi anak didik agar bisa menjadi pribadi yang dewasa serta mandiri dalam menentukan pilihan hidup dengan tetap mengedepankan peraturan yang ada, dengan menciptakan atmosfer demokrasi yang baik dan sehat di lingkungan sekolah. Sebenarnya itu mengacu pada 2 kegiatan. Yang pertama itu terkait dengan P5 dari tim kurikulum itu berkolaborasi dengan bagian bidang kesiswaan itu, yang mana untuk bagian pemilihan OSIS dan wakil ketua OSIS yang mereka belajar kepemimpinan itu melalui jalur demokrasi itu yang dikolaborasi dari kedua kegiatan ini. Harapan dari kegiatan ini seharusnya setiap siswa yang selama ini memiliki nilai-nilai demokrasi dalam diri mereka yang hanya mereka belajar secara teori, tapi hari ini pada puncak pemilihannya di mana mereka mengalami praktek nyata itu secara langsung tentang suara, manfaat suara demokrasi dan nilai-nilai implementasi yang dijabarkan melalui kedua kegiatan ini, itu yang mereka dapatkan pada hari ini. Pemilihan Ketua dan Wakil OSIS SMP Negeri 1 Bajawa kali ini merupakan bentuk kebersamaan dan rasa kekeluargaan untuk selalu peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, agar menjadi pemilih yang cerdas serta mampu menjadi generasi yang menjunjung tinggi nilai demokrasi demi Indonesia yang tangguh dan kuat. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.